kawan-kawan, ibu itu lagi apa namanya, family gathering ya di sini di pantai ini kawan-kawan. Dan pantainya itu adem karena banyak pohon. Ya, harusnya dimasukin ya nak. Oke kawan-kawan. Kita lanjut lagi ke sini. Oke, dengar ya. Jadi kita akan keliling ya pantai ini. Dan ini udah beda pantai lagi nih kawan-kawan. Ini pantai Madu Tiga. Nanti kita akan keliling juga ke sini ya. Tapi kita akan keliling dulu di pantai yang kita kunjungi kawan-kawan. Apa Bu? Kenapa Bu? Ya kamera. Ibu naik action. Ayo Bu, mari Bu. Oke, kawan-kawan kita lanjut lagi. Ibunya pada action semuanya, bergaya. Oke. Kita ke daerah sini dulu. Ini kawan-kawan, kalau kita sewa pondok ini harganya hanya Rp50.000. Kalau di Malaysia itu sekitar berapa ya? Ayah. Iya nak. Oh. Ayah. Ini ada Alif. Ayah. Bilang apa? Eh? Alif mau bilang apa sama penonton? Ayah. Ayah. Mau apa? Hah? Mau pro pasir? Oke. Oh gitu. Udah dulu ya. Udah dulu ya. Oke, Alif mainlah. Ayah ini dulu ya. Sut yang lain dulu. Dadah. Kita sekarang kaki ayam nih. Yuk kawan-kawan kita arah sini. Itu ada kelong. Itu kalau di daerah kami nih namanya kelong kawan-kawan. Dan sekarang air itu lagi pasang. Kalau airnya itu surut jauh. Dan di sini enggak kawan-kawan ya. Apa? Lebih adem lagi. Dan ternyata kelongnya itu jauh ya. Oke lah kawan-kawan. Ini ada ayunan. Kita mau dekat dengan air dulu.
udah lain pantai kawan-kawan. Ini kawasan Ujung Madu 3. Kalau di sini tuh ada apa namanya nih? Tempat santai ya, bisa sambil baring nih kawan-kawan. Tapi kalau di pantai Grand Palen tadi tuh tak ada. Ini udah pantai sebelahnya. Dia fasilitasnya tuh lebih lengkap lagi lah sini kayaknya. Tapi di sana, di sini tak ada pondok-pondok yang bisa kita sewa tadi tuh yang seharga Rp50.000. Dan ini ada ini jet ski ini. Bisa disewa juga. Biasanya tuh harganya kayaknya enggak tahu ya. Biasanya itu 300.000 ya per 15 menit. Tapi enggak tahu. Ini ada ayunan, ayunannya lebih keren lagi kawan-kawan. Boleh ke depannya Bapak Ibu ya. Pak Komite. Pak Komite dulu. Ini kawan-kawan kita. Ini udah di kawasan Pantai Madu 3. Kalau di sini ada apa namanya? Villa yang bisa disewa ya. Berkamar kayak hotel gitu kawan-kawan jadinya. Nih, kita lihat dari dekat ya. Kita tak bisa masuk karena kita bukan nginap di sini. Jadi bangunannya itu seperti ini kawan-kawan. Nah, cantik. Jadi kalau malam ini yang nginep sini cantik nih. Di depannya itu disiapkan dua kursi santai lah ya. Banyak kawan-kawan. Coba kita kelilinglah semampu kita di Pantai Madu 3 ini pula. Kita start tadi di Pantai Grand Palen. Dan kita berakhir di Pantai Madu 3. Oke, kawan-kawan. Nah, ini cantik, kawan-kawan. Jadi kalau yang mau sewa tempat itu tuh, ini tempatnya nih, resepsionisnya nih. Jadi bagi yang datang ke sini langsung ke sini nih, kawan-kawan. Nah, itu ada juga sepeda bisa disewakan. Nah, ini kawan-kawan, tadi tuh kita ambil dari sana pertama. Ini pintu masuknya nih. Nih, kita akan masuk ke sini. Tuh, selamat datang di Pantai Madu 3. Jadi di sini kita disambut dengan view seperti ini kawan-kawan. Masya Allah cantiknya. Sini ada kolam ikan. Ini ada lagi villa untuk disewakan. Sepertinya cantik yang di sini kawan-kawan daripada yang pertama tadi. Di sini lebih adem karena banyak pohon. Di sini ada musolanya. Di sini ada kafenya. Ini kafenya kawan-kawan. Di sini fasilitas lebih lengkap sih. Cuman saya malu nak tanya harga kawan-kawan. Harga per kamar ini. Ini ada udang kawan-kawan. Ini bisa disimpan nih. Jadi kalau mau makan udang tinggal ke sana aja, ini ada ketam. Terus, ini ada ikan lagi kawan-kawan, ini ikan apa namanya nih?
Oke, kawan-kawan, di sini ada kolam renang juga disediakan. Ini fasilitasnya dan bisa mandi busanya. Kamar untuk bisa disewakan, bisa kita sewa maksudnya kawan-kawan. Ini juga ada nih ya, bisa kita sewa kawan-kawan. Jadi Madu 3 ini punya juga villa atau kelong ya. Kelongnya itu di Kota Tanjung Pinang, bisa juga untuk nginap sana. Kalau nginap sana karena kelongnya itu berada di tengah laut kawan-kawan, jadi untuk ke sana itu kita menggunakan kapal seperti ini nih. Kita akan dijemput nanti. Oke, tuan-tuan, kita lanjut. Oke lah kawan-kawan, karena sudah habis tempat kita shoot ini, jadi video kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Ah, bye.